biar kita rumah Allah Subhanahu wa taala kita sebagai pahala dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kita, dan untuk memadamkan hapus dosa kita insyaallah. Dan jika salah kita istighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, banyak istighfar, banyakkan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, dan ila Allah akbar, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala menjijikan kita, menghapuskan dosa kita, kesalahan kita pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. InsyaAllah, insyaAllah sambil kita menunggu waktu sholat Jumat, insyaAllah kita akan dengar satu tazkirah singkas berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan Ramadan. Ramadan satu bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkannya daripada bulan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan nama secara khas dalam Al-Quran 12 bulan Ramadan dia. Bulan lain tak ada. Yang Allah Ta'ala kan Allah sebut nama secara khas dalam Quran tu Ramadan, nama secara jelas iaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan lain tak ada Ramadan. Sebab itulah Quran bulan Ramadan ni dia bulan yang hebat, yang mulia. Dan kita sedia maklum Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan makhluknya dibandingkan dengan yang lain, itu dah pun berlaku. Sebagaimana Rasul pun melebihkan dengan yang lain, tilka rusul fadalna ba'dahum 'ala ba'd. Melebihkan Rasul dengan Rasul-Rasul yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan tempat iaitu makan, Allah lebihkan kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa dengan tempat yang lainnya. Dan Allah lebihkan masjid dengan rumah kita tak sama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan atau Allah afdalkan manusia dengan manusia lain, inna akramakum indallahi atqakum. Dan begitu juga dalam bulan, Allah melebihkan bulan Ramadan ini berbanding dengan bulan yang lain. Dan dalam bulan Ramadan Allah melebihkan suatu malam iaitu malam Lailatul Qadar berbanding dengan malam yang lain. Allah juga melebihkan hari iaitu hari Jumat berbanding dengan hari yang lain, sehingga Sayyidul Qiyam dan Ramadan disebut dengan Sayyidul Subuh iaitu penghujung daripada bulan. Alhamdulillah kita dah masuk Jumat pertama bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan, Allah memerdekakan hamba-Nya daripada neraka tiap-tiap hari. Hamba-Nya itu sudah pun dimaktubkan, dituliskan dia dalam neraka. Tapi disebabkan datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakannya, disebabkan dia berpuasa dan dia berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan. Sebab itulah Ramadan ini digelar sebagai apa? Puasa, siam, disebut dengan rukuk iman, iaitu seperempat daripada iman. Subhanallah. Jadi bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan ini dikategorikan ataupun disebut dengan rukuk iman, iaitu seperempat iman. Dan puasa pula digelar dia dengan nisfu shabri, yaitu separuh daripada sabar. Subhanallah. Separuh daripada sabar itu masuk
Patulah ketika datang bulan Ramadan, dia tak puasa bumi semua. Sebab sabar ni tahu dah, Allah beritahu dalam Quran pahala orang sabar ni, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar sajalah yang Allah Subhanahu wa taala cukupkan ganjaran pahalanya dengan tiada dikira-kira. Subhanallah. Pahala orang sabar saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang tak mampu kita nak kira-kira, yang tak boleh kita hadkan pahala di bawah. Subhanallah. Jadi puasa ni, sebab itulah puasa ni sebut dengan bulan Syawal, sebab dia bimbing kita bagaimana agar kita sebagai manusia, insan yang mampu untuk bersabar, yang boleh untuk mengalahkan nafsu kita. Sebab itulah dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan, dibagikan puasa Ramadan ini menjadi tiga bahagian. Yang selalu kita dengar lah, yang pertama disebut dengan puasa awam, iaitu puasa orang ramai. Puasa orang ramai ini setakat apa? Setakat jaga perkara yang membatalkan puasa di zahir saja, tapi batin tak jaga. Sebab kita semua tahu setiap sesuatu itu ada zahir dan ada batin, ada luaran, ada dalaman. Kita pun sama juga, ada luaran di jasad kita ni, ada dalaman ruh kita. Jadi luaran ini dihukum, dikaji oleh fiqh, dan dalaman kita disebut dengan adab ataupun iman tasawuf, akhlak. Bulan Ramadan puasa ni sama atau tidak? Puasa ni ada zahirnya dan ada batinnya. Sebab itulah ada yang membatalkan puasa dan ada yang perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal, pahala dia batal. Subhanallah. Jadi yang membatalkan puasa, kita tahu itu kita gaji lah, kan? Itu makan, itu sehari Ramadan, hubungan suami isteri yang dimasukkan pada benda daripada rokok yang terbuka, yang tu membatalkan puasa secara zahir, dibatal. Tapi ramai orang yang berpuasa, puasa dia okey, tapi pahala dia yang terbatal. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan khamsun yuktir nasolim, dari mukamon membatalkan pahala puasa. Lima mukamon membatalkan pahala puasa. Dan yang pertama Al-Ghazib, ma'alim dia buat batal pahala puasa. Mumuh, mohon siang ini Ramadan dibatalkan pahala puasa. Subhanallah. Lepas tu apa? Riba, mengatau. Ini pun sama juga. Mengatau ni ataupun disebut dengan riba, riba mengatakan ataupun menceritakan aib orang lain dengan satu tujuan untuk merendahkan dia. Dan riba, riba ni bukan setakat orang yang cerita tu saja yang dapat dapat dosa lah. Orang dengar lah dosa tu. Dan Nabi apa kan? Al-Muqtab kata Nabi wal-Mustamir. Muqtab ni orang yang riba, Mustamir ni orang yang dengar. Mestilah kan ada orang yang cakap sama dengar. Al-Muqtab wal-Mustamir syarikan di Filis ni, dua orang ni bersekutu dengan dosa. Kita jaga bulan Ramadan ni. Ada sedang ni, ada grup-grup di bawah, grup-grup masak pun kan, di bawah itu lah kan. Sementara bulan Ramadan ni kan, dia semua isu di rumah sebelah semua orang di bawah kan. Ada grup-grup di bawah, memanglah dia mulut dia tak ada, tapi jari dah akhirnya tak ada macam dia maki yang pun dah sebulan macam-macam dia macam ni kan. Ni pun kena jaga juga kan, nama dia rupa lah tu kan, walaupun kan tak ada yang tu. Jadi yang yang mustamik yang mana tu, kira mana yang baca pun ni, yang mustamik memang
mana dia tak keluarkan semua, tapi mustahil dia tak komen. Sama syarikat ni fitis ni yang sebutu dalam musuh. Subhanallah. Jadi perkara ni boleh mengatakan pahala masuk. Jadi kita puasa benar. Nabi kata kamu musuh ini laisa lahu min siyami ila al-zuhur wa al-asr. Apa memang puasa, tapi tak dapat apa pahala ni. Dahaga ni dapat, dahaga dapat ni, tapi pahala puasa dapat. Ini yang kita tak sebab mungkin kan? Dan pahala puasa ni nisfu sabar, separuh sabar, rubuk iman, rubuk daripada iman tu tak dapat, rugi lah. Subhanallah. Sebab apa? Sebab punca daripada tadi membatalkan pahala puasa. Al-Kazib, Allah mengganggu Allah, riba sama juga, namimah mengganggu apa? Sama juga. Subhanallah. Mengganggu apa? Apa mengganggu? Kan? Kan? Kemudian bersumpah palsu. Oh, sama juga. Sumpah palsu pun sama juga. Yang dikira membatalkan pahala pahala puasa. Subhanallah. Jadi dengan kita terlibat dengan hal-hal kamu yang Nabi habak kepada kita lah. Kan kita sayang amal ibadah kita, jaga puasa kita, jangan disebabkan kamu-kamu itu batal pahala puasa kita. Kan? Jadi setiap kita kena jaga. Sebab itulah jadi dalam bulan tarbiyah ini kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pun semua ya. Alhamdulillah. Jadi kena kita jaga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa ta'ala panggil gelaran orang yang hebat ini, orang yang beriman, orang yang beriman. Jadi orang yang beriman Allah panggil untuk dia buat amalan khas, amalan yang memudahkan dia untuk mendapat jawatan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wataala. Jangan mudah untuk mendapatkan jawatan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wataala. Sebab itu Allah panggil orang yang beriman. Allah tak panggil manusia. Allah tak panggil di alam nasi, baik manusia. Tapi Allah panggil orang yang beriman. Orang yang beriman. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi, mencintai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin orang beriman ini, Allah berkehendak orang yang beriman ini agar dia mendapat posisi, mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebab Allah wajibkan kepada kita puasa. Jadi puasa yang Allah wajibkan kepada kita ni mestilah kita sedar dia sebagai rukun. Mestilah kita sedar dia pertama dia sebagai rukun dalam kita beragama, dan kita sedar dia sebagai kewajiban kita, dan kita sedar dia sebagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasa. Sebab apa? Sebab puasa walaupun sama, tapi perkara itu tidak kita sedari dia sebagai perintah Tuhan, sebagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dapat uang ya, orang nak update dia puasa juga ya. Tapi adakah dapat pahala? Tak dapat pahala. Orang nak diet dia puasa juga, tapi perut benar dia puasa juga. Tapi dapatkan pahala? Tak dapat. Sebab apa? Sebab khas. Ha, kerana pertibaan al-lazina min qablikum. Sebab sebab pertibaan telah diwajibkan. Allah mewajibkan dia kepada orang yang sebelum kamu. Tujuan dia apa? La'allakum tattaqun, yang ini. Sebab takwa inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadiahkan. Tempat kedudukan takwa ni yang Allah hadiahkan kepada kita ni, orang beriman. Agar satu harapan ketika kita puasa dapat kita kedudukan takwa ni. Sebab takwa ni kedudukan yang orang yang berdekat dengan Allah. Inna Allahu inna Allahu taqwa. Takwa. Jadi posisi takwa ni, kedudukan takwa ni mudah didapati dengan kita berpuasa. Dengan kita berpuasa. Allah beritahu kepada kita mudah kita dapat dengan kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat juga niat dia mesti minta-minta.
bab yang semacam kata tadi kan, kan banyak orang yang puasa tapi bukan niat kena Allah, niat puasa nak pray, boleh juga boleh puasa, kan dia nak puasa sebab dia nak bagi kuat badan, boleh tak kan, ni malah aku tak dapat pahala. Yang dapat pahala ialah orang yang puasa lillahi ta'ala, maka dia akan dapat kedudukan takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kerana menjadi hamba yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kehidupan ini pun kita dipimpin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita suatu kewajipan, suatu kewajipan sebagaimana kita orang yang beragama, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beri kita suatu amalan-amalan yang memudahkan kita untuk menuju akhirat. Dan daripada dunia ni kita akan mudah, daripada dunia ni kita dipimpin Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berakhirat. Sebab menjadi manusia yang mulia, sebab mulia inilah yang Allah akan panggil, yang Allah akan memperakui ya sebagai hamba-Nya. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah, kita akan balik semua lah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hamba ya lah. Jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala ikut, ikut perintah Allah. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan panggil dia sebagai hamba. Jiwa yang mulia, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ini panggilanlah sahaja dari dunia ni. Ketika kita berakhirkan dunia ni, Allah panggil dengan panggilan hebat kan, iaitu nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang rendah, jiwa yang mukmin, yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat, yang bersih daripada dosa, yang bersih daripada kawan-kawan yang menyakiti hati. Maka Allah suruh balik, irji'i, mudah dia balik ya. Mudah dia balik ya. Sebab Allah sebab mesti dosa dia ada ya. Dengan keadaan apa Allah ya Allah. Lepas tu dan akhir sekali pada khulid dan ibadi, masuk dalam dalam hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan hamba Allah, golongan-golongan yang masuk dalam surga, golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pun hisapnya, terus masuk dalam surga subhanallah. Pada khulid fi ibadi wada khulid jannati, insyaAllah pun tak mempahamakullah, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkatan kepada kita.